Jam terbaru daripada Realme, kita ada sebuah Realme Watch S Pro. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ini kita ada sebuah Realme Watch S Pro. Jadi nak tengoklah apa yang best sangat dan apa yang ada dalam kotak ni. Jadi jom kita unboxing. Jadi macam tengok, okey, kotak jam ni macam biasa memanjang, okey, tapi yang saya suka dia punya ni, dia punya watch face dia nampak meriah kat sini. Okey, tak apa, kita tengok kat bahagian tepi biasa Realme. Kat bahagian belakang kita nampak dia ada ciri-ciri menarik kat sini lah. Macam nak nampak 3.5 AMOLED display kan, dia ada 50 meter water resistant, okey, bateri panjang, okey, GPS pun ada. Alright, jadi nak tahu macam mana rupa dia dalam kotak ni, jom kita buka dulu. Okey, kalau saya buka, awal-awal kita dapat jam lah. Jadi saya akan ambil jam ni dan saya akan onkan dulu. Okey, jap, saya buka dulu plastik dia. Okey, plastik dia nice, dan kita onkan dulu lah kan. Jadi sementara dia on tu, saya letak tepi dulu dan kita tengok bawah kotak ni ada apa. Okey, sini tak ada apa, sini kena tarik kot. Okey, dia tarik. Dan dalam kotak ni diberikan apa benda ni. Okey, saya jap ambil. Okey, ini cas dia kot. Okey, tak apalah, bawa keluar dulu plastik dia dan dia tengok. Ini cas yang agak besar bagi saya. Okey, kita tengok. Ya, yeah, betul. Dia ada pengecasan khas lah. Dia tak boleh pakai pengecasan lain daripada yang lain kan. Okey, kita tengok ada logo Realme lagi kat sini. Dan ini tempat cas dia. Macam nak tengok, nampak premium sikit dia punya tempat cas ni. Tapi anda kena bawa ni lah untuk cas anda punya jam. Okey, tengok lagi ada apa ni. Jadi kotak ni pula kita diberikan. Okey, kalau saya ambil. Okey, tengok dalam dia. Ada kertas je ke? Okey, ada kertas sahaja. Dan ini ialah user manual untuk Realme Watch S Pro. User manual dengan bahasa Inggeris. Bolehlah anda baca, dan dia ada warna-warna sikit dan ini paste je, okey. Jadi dalam kotak tu rasanya dah tak ada apa. Hanya ada ini je, user manual je. Serius lah Realme. Jadi saya tutup dulu dan saya nak set up dulu jam ni Tunggu jap. Jadi saya dah habis set up. Okey, kalau tengok ni saya dah tukar dia punya watch face. Kalau saya hold lama-lama, dia ada macam-macam watch face kat sini. Yang mana tengoklah, wah, memang nampak meriah. Yang ini nampak default dia. Ha, sama tak? Ha, sama kan? Jadi tengok, dia macam ada analog dan juga digital. Okey, kalau anda pakai ni, sebab dia punya screen tu nampak cantik kan, dia rasa macam anda pakai jam analog quadra. Dia punya display tu tak nampak macam digital sangat, tak nampak macam pixelated ke apa kan. Ha, itu yang nice tu. Jadi kalau anda tekan kat atas ni, okey, dia akan on off. Okey, kalau saya tekan tepi ni, okey, dia ada workout. Okey, ini jenis-jenis workout dia. Macam-macam workout juga ada kat ni kan. Ha, anda boleh pilih lah yang mana, nak buat yoga ke, nak pergi buat berenang boleh, sebab dia kalis air. Jadi kalau saya slide daripada atas, okey, kita ada notification. Kalau saya slide ke bawah, oh, dia ada mini menu guys. Saya tak sure sini kita ada setting. Okey, alamak, okey, kita ada music, kita ada sleep, kita ada kamera pun ada, tapi rasa sini tak ada kamera kot. Jadi kalau tengok design dia nampak lawa. Okey, kalau tengok dia nampak macam jam yang mewah juga, dan dia tak adalah berat tau, dia ringan je. Cuma iyalah, mungkin sebabkan dia besi, jadi dia macam ada beban sikit lah, tapi tak ada terlalu berat. Dan benda saya suka juga dia punya ni, tengok kat bahagian tepi ni kan, kekemasan ni nampak meriah. Macam nak tengok, inilah minit-minit yang ada kat sini, memang cantik dia buat kat sini. Okey, nampak kalau kena cahaya dia macam mantul. Jadi tak apa, itu akan kita tengok dalam video review. Jadi sekarang saya nak tunjukkan, ni kotak-kotak kecil ni ada apa ni kan. Jadi saya akan ambilkan dan tunjuk dekat anda. Okey, saya akan ketepikan dulu jam ni. Okey, duduk tepi jap. Jadi kita ada ini dia. Okey, kita ada tiga side belah sini. Kita ada Realme Watch Strap. Jadi kalau tengok, dia sebenarnya design yang sama lah, cuma warna yang lain. Okey, macam nak tengok, kita ada warna oranye, warna biru dan juga warna hijau. Jadi inilah satu design. Okey, kita ada satu lagi juga kat sini. Ini dia. Okey, yang ini kalau anda tengok dia nampak macam vintage sikit kan. Kalau anda suka pakai watch face yang analog, guna jam ni, tali jam dia memang cantik lah boleh saya kata. Jadi macam anda tengok, dia ada tiga warna, coklat, warna hijau dan juga warna biru. Okey, jadi saya susunkan kat sini. Okey, kita ada dua, yang mana anda boleh guna untuk Realme Watch S Series dan juga Realme Watch S Pro, tak ada masalah. Jadi kalau anda tengok pada tali jam asal kat sini, okey, dia guna strap yang ada jalur dua ni kan. Okey, yang itu, yang ini, yang ini ialah
jenis asal dia. Tengok, kita ada warna hijau, warna oranye dan juga warna biru. Ha, cantik kan? Jadi saya nak cuba tukar, saya akan gunakan wash stripe yang warna coklat ni, nak tengok cantik ke tak. Okey, saya susun kejap bagi anda tengok. Okey, mana tahu berkenan ke apa kan. Ha, boleh tanya Realme lah nanti. Okey, kita tengok dulu ini. Jadi ini video unboxing je. Nanti kita dalam video review saya akan jelaskan satu persatu lah, semua dengan lebih detail. Oh, warna coklat cantik. Jadi kalau saya ambil, okey, kita buat keluar dulu. Okey, nice. Jadi kalau nak tanya saya lah, okey, kalau tengok nampak tu ada logo Realme. Saya cuba fokus jap. Okey, nampak dia punya kekemasan dia dekat sini, nampak cantik tau dengan jahitan dia, dengan kekemasan Realme. Dan kalau saya cuba macam nak bagi dia stress sikit kan, still lagi nampak elok. Okey, tak ada masalah pun. Jadi lubang-lubang dia okey. Okey, kita nak try lah. Okey, rasanya sama panjang kot. Ha, nampak. Okey, saya akan tukar yang ini dengan yang ini. Cara dia sangat simple, jangan risau. Jadi kita tengok. Ah, ha, muka jam dia okey. Kat bahagian belakang ni, kalau tengok sini ada tau, satu dan juga sini satu. Jadi untuk buka dia okey kat bahagian sini. Okey, nampak. Ah, ha, saya cuma ke belakang kan dia dan saya cuba. Sangat senang. Okey, saya cuba ke belakang. Okey, saya tolak ke belakang, saya tarik ke keluar. Ha, okey, simple. Jadi nak pasang dia macam mana? Adakah pasang dia leceh juga? Okey, saya cuba pasang kat sini, tunjuk kat anda. Jadi cara nak pasang dia ialah, okey, yang bawah ni yang tak ada ni kan, anda masukkan dulu. Okey, dah settle masuk lubang. Yang ini anda akan ke tolak dia ke belakang. Okey, dan anda masukkan. Nampak? Ah, ha, dia dah kejap. Okey, dia tak boleh keluar dah. Jadi sebab apa saya tarik ini ke belakang? Okey, sebab yang ini kita susah nak ke belakang kan dia. Yang ini yang terjojol kat luar ni, kita boleh tarik macam tu je. Nampak? Jadi kalau saya pasang satu lagi pun, okey, dia still sama. Yang ini kita masukkan dulu, yang ini kita akan tarik ke belakang dan kita akan masukkan. Okay, dah tarik. Ah, ha, settle. Nampak? Ah, ha, kemas tak? Saya tunjuk dekat anda kat bahagian bawah. Nampak kemas lah. Okey, saya try pegang. Macam nak tengok kan? Kita bubuh lah muka jam dia bagi cantik sini. Ha, nampak tu. Oh, nampak mewah dengan tali jam coklat. Merecik. Jadi apa pendapat anda tentang Realme Watch S Pro dan juga dia punya strap yang ada kat sini? Nampak best tak? Jadi macam biasa lah, tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Dan apa pendapat anda tentang jam yang cantik ni? Comment ni. Comment sikit kan? Terima kasih. Jumpa lagi. Yeah.